pelajari ya. Oleh karena itu nanti menjadi perhatian juga Dirjen PKPN dan bersama dengan Satgas ya, untuk terus menerus, tidak hanya sekali-sekali tapi terus menerus mengadakan pengawasan terhadap minuman yang beralkohol. Karena kami dapat informasi banyak sekali jalan tikus ya, dan itu yang mahal-mahal, bukan yang murah-murah katanya, yang mahal banyak sekali. Tidak hanya anu ya, ada whisky, ada wine, macam-macam yang itu satu kontainer tapi maksudnya bisa 5-6 kontainer katanya baru diselidiki. Itu harus terus-menerus banyak. Sebagaimana juga pakaian bekas. Nah, pakaian bekas juga luar biasa. Itu pasar-pasarnya sudah 33% ya, dari pakaian-pakaian beredar dari UMKM kita. Bayangkan 33% market share dikuasai oleh pakaian bekas. Dan mati dong usaha-usaha UMKM kita, produk-produk kita ya, itu juga sangat merugikan, tidak berpajak, bisa kena penyakit ya, dan kita jadi tempat sampah daripada pakaian-pakaian bekas dunia. Oleh sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bia Cukai ya, terutama dari Sulawesi tentunya banyak, Sulawesi tentunya banyak lagi, KOM TNI, Polri, Kejaksaan, semua pihak termasuk Dinas Perdagangan atas kerjasamanya untuk memuluskan, karena sama sekali tidak ada manfaatnya, semua merugikan, merugikan masyarakat, merugikan kita, merugikan pemerintah, merugikan semua pihak termasuk kecil-kecilan pihak. Kira-kira itu, hari ini kita akan menyelesaikan Ketua dulu, Ketua sini. Ya, ayo tertib, ayo. Ya. Kira-kira ayo teh. Pelan dulu ya. Ayo. Pelan-pelan Pak, agak tinggi sedikit Pak, agak tinggi. Tinggi sedikit Pak. Ini Pak kamera Pak. Langsung ucur nih. Waduh baunya itu.